Sabtu 30 Oktober 2021, kelompok relawan yang menamakan diri Relawan Puan Maharani for Presiden 2024 resmi mendeklarasikan dan mendukung Puan Maharani maju dalam pemilihan Presiden Republik Indonesia 2024. Deklarasi nasional diikuti relawan Puan Maharani dari 30 kota di Indonesia secara daring. Para relawan meyakini karakter kepemimpinan almarhum Taufik Kemas melekat erat pada sosok Puan Maharani. Relawan Puan Maharani juga mengklaim pada saat Puan menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan berhasil menurunkan angka kemiskinan menjadi yang terendah di angka 10,64%. Diawali dengan kegiatan bakti sosial, sejumlah relawan Puan Maharani membagikan bantuan berupa bahan kebutuhan pokok kepada warga terdampak COVID-19 di daerah perkampungan Mampang, Prapatan, Jakarta Selatan. Adapun hal penting yang telah mempersatukan kami untuk mendukung tergabung dalam RPM 2024 untuk menuju dulu bahkan bekerja keras mewujudkan Ibu Puan Maharani sebagai Presiden Republik Indonesia adalah sosok dari Bapak Negara pertama yaitu almarhum Taufik Kemas sebagaimana kita ketahui bersama. Ibu Puan Maharani bukan hanya sosok seorang cucu dari proklamator,